Katibaan Agung dan Permaisuri di Petronas Tuaran. Sebentar lagi. Oke, sebenarnya kami pergi mengisi minyak, tapi ramai orang kumpul-kumpul di sini Petronas. Jarang bilang itu Agung kan mau singgah di sini Petronas, jadi kami pun kami turunlah dari kereta ini guys. Ramai orang sudah di sini Petronas menunggu ketibaan di Pertuan Agung guys. Nah, mau praktis macam mana mau ucap jumpa anu Agung guys. Dolar tuanku dia bilang. Dolar tuanku. Begitulah kita hormat Agung nanti guys. Yang apa dia bilang? Nah, ini ramai sudah orang di sini Petronas Tuaran. Petronas saja. Oke, lambai. 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 Daulat tuanku! 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 Nah, 20 orang ikut sama itu acara itu undang mau sambut Agung. 20 orang dia bilang yang cantik-cantik muda-muda bawa bendera 20 orang. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Nampaknya spotting betul diorang pada hari ini guys, menunggu ketibaan di YMM kita pada hari ini ya. Oke guys, sudah 1 jam ya. Mereka menunggu dekat jalan raya Jalan Brumis Kota Brum untuk menunggu kedatangan Yang Maha Mulia Sri Paduka Yang Maha Tuan Agung. Jadi beginilah keadaan di sini. Mereka sangat supporting ya, ini terik panas matahari pun mereka sanggup menunggu semata-mata berjumpa
Tuanku Permaisuri dan Juli Yang Maha Mulia Sri di Pertuan Agung. Ya, belum ada terlibat lagi sebab banyak dia singgah-singgah di cakap. Ya, si yang di Pertuan Agung banyak singgah-singgah di Tempelure, di sekolah-sekolah Taptis, di sekolah SMK Tamparili. So, bersabar aja lah sampai datang di sini kan. Ya. Dua tu nanti mau dekat dulu yang Maha Mulia yang dekat Tuan aku. Allah Tuan. Sama orang ini. Sudah dapat gambarnya lagu. Sudah tuh bolehlah. Ah, sambil. Saya live, saya bayar ah. Ya guys, kita di sini saja untuk hari ini.
itu yang di Pertuan Agong sudah terus pergi digayang dia cakap sama dia punya pemboy kan. Jadi semoga kita bertemu lagi di lain video. Bye.